Hai guys dan selamat datang. Kami telah pun perkenalkan kepada anda sebuah jam pintar yang baru keluaran Huawei, iaitu Huawei Watch GT. Kali ini masih lagi sebuah jam pintar tetapi sedikit berlainan dan lebih fokuskan untuk tidak menjadi sebuah jam pintar sangat, iaitu Huawei TalkBand B5. Tapak yang sedikit berlainan daripada jam pintar tadi yang lebih kecil dari segi segala aspek saiz kecuali ketinggian. Ia dibuat daripada kemasan kerangka aluminium dengan campuran plastik supaya rasa lebih selesa apabila memakainya. Di sekelilingnya pula terdapat satu butang sahaja yang berfungsi sebagai sleep dan wake, camera shutter dan dua butang bertujuan untuk menjadikan jam pintar ini sebuah headset. Ya betul, sebuah headset yang dilekatkan di telinga untuk menjawab panggilan dengan lebih mudah atau dipanggil hands-free dan disambungkan melalui Bluetooth sama seperti jam pintar yang lain. Skrin yang digunakan di sini bersaiz 1.13 inci AMOLED panel yang lebih besar daripada pendahulunya supaya dapat memaparkan lebih informasi dan mudah untuk dibaca apabila melihat pada skrin. Dan jika anda menekan butang kedua-dua ini, akan menaikkan komponen penting jam ini untuk dijadikan headset seperti yang saya cakapkan tadi. Juga terdapat USB micro untuk tujuan pengecasan apabila ianya kehabisan bateri dan baterinya pula berjumlah 108 mAh. Menurut Huawei, TalkBand B5 ini turut hadir dengan fungsi Huawei True Sleep yang mana akan mengesan segala aktiviti apabila tidur di malam hari dan dikategorikan contohnya light sleep, REM stage, wakefulness dan deep sleep. Selain itu, ia juga dimuatkan Huawei TrueSync heart rate yang menggunakan sensor yang berada di bawah jam ini dan akan fokuskan untuk mengesan 6 jenis senaman seperti running, treadmill running, walking, riding, indoor cycling dan freestyle training. Tetapi jam pintar ini mempunyai rating IP57 sahaja, menjadikan ia tidak boleh dibawa berenang atau diselamkan di dalam air contohnya. Selepas aktiviti fitness yang anda lakukan, ia turut menawarkan cara untuk atasi kesakitan otot apabila melakukan senaman dan juga sedikit sebanyak info untuk menambahkan sedikit ilmu anda tentang aktiviti senaman yang sihat itu sendiri. Sebenarnya terlalu banyak kategori yang boleh diletakkan pada TalkBand B5 ini. Contohnya sebagai jam pintar, fitness band dan headset, menjadikan ianya satu jam yang boleh digunakan untuk pelbagai jenis tujuan dan fungsi. Jadi itu sahaja dahulu pandang pertama untuk jam pintar Huawei TalkBand B5 yang berharga RM699 ini. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.